Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan curahan nikmatnya pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, dan kelancaran ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma amin. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan ceramah bertema cara menyikapi virus corona menurut pandangan Islam. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Hidayah dari kelas 11 Akuntansi 3, alamat Adi Tirto Pejagoan Kebumen. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian atau cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Anbiya ayat. Cara terbaik menghadapi ujian berupa serangan virus corona itu, yakni yang pertama, berikhtiar menghindarinya dengan memperhatikan hukum kausalitas sunatullah. Misalnya, kita harus mencuci tangan apabila akan makan atau minum, atau baru datang dari bepergian. Yang kedua, kita bertawakallah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berikhtiar. Bahkan kita yakin sepenuhnya atas usaha sungguh-sungguh pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Yang ketiga, jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta virus corona. Kita mohon pertolongannya sebab pandemi COVID-19 akan musnah dengan cepat jika Allah menghendakinya. Karena itu, marilah kita berdoa kepadanya disertai kesabaran dan istiqomah mengerjakan sholat serta keyakinan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari COVID-19 ini dan permasalahan di negara kita segera selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلْ لِكُلِّ حَوْبَةً وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْعَاتِ فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلْ لِكُلِّ حَوْبَةً وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْعَاتِ.